Kalian bisa lihat ini bomnya sangat mantap jiwa sekali ya. Dan Pro Statement bakal beli sekarang juga. Dan namanya itu, akankah kita melihat bulu-bulu dari asap ketika itu meledak? Wow, apakah yang keluar kalau kita lempar granat ini di Free Fire guys? Apakah dia bakal mengeluarkan sebuah pohon? Kita nggak tahu guys. Coba kita bakal nonton saja. Pro Statement mau ngebom, itu dia. Awas Pak, tui! Hey yo, what's up guys? Please Frost Diamond. So yeah guys, jadi di video kali ini Frost Diamond bakal ngabisin diamond lagi. Mantap kali. Karena video kemarin sudah mencapai angka 20.000 like lebih ya guys ya. Dan jadi di video kali ini kita bakal ngabisin diamond. Kita bakal beli-beli hal-hal yang nggak begitu guna guys. Kita bakal beli skin lagi. Oke guys, jadi Frost Diamond di sini bakal beli Father Bomb guys. Wow, ini adalah bom baru dan skinnya ini sangat elegan sekali guys. Kalian bisa lihat ini bomnya sangat mantap jiwa sekali ya. Dan Pro Statement bakal beli sekarang juga. Dan namanya itu, akankah kita melihat bulu-bulu dari asap ketika itu meledak? Wow, apakah yang keluar kalau kita lempar granat ini di Free Fire guys? Apakah dia bakal mengeluarkan sebuah pohon? Kita nggak tahu guys. Coba kita bakal nonton saja. Oke, jadi mumpung murah, kita bakal langsung beli saja ya guys ya. Nah, misalnya kalian tahu kalau ada update-update terbaru dari Free Fire, kalian tinggal komentar guys. Dan kita sudah beli. Dan kita bakal langsung auto equip ya guys ya. Dan kita bakal coba lihat guys, apakah itu beneran bom atau bukan. Coba kita ke bawah ya. Paling bawah kayaknya guys, kalau bom-bom kayak gini cuy. Mana dia? Dan ini dia, semoga ada. Wow, jadi di sini Frost Diamond punya banyak sekali. Di sini ada yang namanya tuh Winterland Granite. Coba kalian komentar kalian punya berapa granat. Kalau Frost Diamond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah granat baru guys. Oke guys, so jadi kita bakal pakai granat yang ini ya, Feather of Bomb guys. Frost Diamond bakal coba buat lihat. Dan caranya kita megang itu ya seperti ini coy. Sangat luar biasa sekali ya guys ya. Dan semoga keluar yang aneh-aneh. Nah, Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian, buat yang belum follow Instagram Frost Diamond, follow sekarang juga Frost Diamond Double D guys. Masa iya follower 300.000 tapi subscriber jutaan guys? Please lah ya, follow Instagram Frost Diamond biar sampai jutaan juga guys. Buat kalian, buat yang belum follow, buat yang sudah follow, kalian luar biasa. Karena Frost Diamond bakal giveaway ke kalian semua ya guys ya. So ya guys, jadi Frost Diamond bakal main sama teman-temannya Frost Diamond ya guys ya. Jadi Frost Diamond di sini sudah punya bom ya guys ya. Coba kita bakal lihat shopnya lagi. Kita belum punya senjata apa lagi guys, karena kemarin kita sudah beli shotgun api dan langsung auto kill banyak ya guys ya. Dan coba kita bakal lihat senjata apa yang belum kita punya guys. Wah, ini kayaknya guys. Lah kok ini gak kepake, malah kepake yang ini. Wah si bocil nih, parah nih bocil nih guys. Diganti-ganti senjata Frost Diamond ya guys ya. MP40, senjata kita nambah dan magazine kita nambah 50%. Wah lumayan nih. Kok gak kepake? Pasti si bocil guys. Nah, kita belum punya senjata, apalagi Scar L udah. Mungkin M4 ya guys ya. M4 kita belum punya guys. Nah, jadi kita bakal coba buat beli M4 atau MP40. Karena MP40 kita cuman hari, sisa 2 jam lagi. Parah coy. Kita bakal beli guys. Mana MP40? Kita bakal, wih ini dia guys. Kita bakal auto beli. Coba sekali beli, apakah bisa tiapa tidak. Dan kita bakal buka sekali lagi. Dan langsung dapat guys. Wow, kita langsung dapat permanen coy. Wah parah ini guys. Sekali buka Frost Diamond sangat-sangat hoki. Dan kita langsung mendapatkan senjata kampret. Ini harusnya bisa jadi konten lagi nih guys. Kalian bisa lihat guys, lain kali kita review aja ya. Ini di screenshot aja guys, ini senjata bagus nih guys. Frost Diamond dapetin ini langsung permanen cuy. No hari-hari club. Kita langsung play guys. Oke, kita bakal main squad ya, mencoba senjata barunya Frost Diamond guys. Loh, kok ada Frost bocil nih? Siapa ini? Kok udah login ya guys? Oke, kita langsung play saja bertiga ya guys ya. Semoga Frost Diamond langsung mendapatkan bom. Kita langsung lempar ke musuhnya. Dan sambil kita nunggu kita main, Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video ketika ini, karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid ya guys ya. Nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis guys. So ya yeah, guys, there we go. Semoga Frost Diamond, wah RP-nya Frost Diamond dikalahin guys. Wah parah nih, orang jago nih. Yuk kita turun di shipyard yuk. Semoga Frost Diamond dapat bom ya. Dan ya yeah, kita langsung turun guys. 3, 2, 1, let's go. Kita belum bisa let's go. Dan siapa yang turun nih? Parah.
bukan Pro Stamen yang turun, guys. Waduh, kampret sekali Pak Eko yang turun, guys. Oke, jadi kita bakal coba buat turun ke shipyard. Wah, turun, weh. Wah, ini mana teman-temannya Pro Stamen belum pada turun nih, guys. Oke, kita bakal coba buat ke sebelah sini. Semoga ada sebuah pom dan MP40 yang baru. Oke, guys. Kita gak bakal coba MP40 yang sekarang. Mungkin di next video ya. Karena Pro Stamen sangat jago sekali. Buka-buka kayak gitu langsung auto dapat senjatanya. Wow, kita bakal coba buat ke sebelah sini. Kita bakal ambil dulu senjata-senjatanya ya. Dan kita bakal cari bom ya, guys ya. Oke, yang buat dapat bom langsung kasih Frost Diamond, guys. Oke, guys, Frost Diamond sudah kasih tahu buat semuanya. Kalau ada yang dapat bom kasih Frost Diamond, guys. Karena Frost Diamond pengen coba Fragile. Wah, ini Fragile nih barang pecah belah, guys. Wah, ini mantap sekali, guys. Dan kita bakal lompat dan kita bakal ke sebelah sini, guys. Jadi kita bakal ambil tasnya, tas level 3 dan sudah punya kita, guys. Oke, kita bakal ambil senjatanya semuanya. Pokoknya semua ini kita auto ambil aja, guys. Nah, ini juga pelurunya. Pokoknya semuanya ini kita bakal ambil saja ya, guys ya. Semoga kita mendapatkan bomnya. Dan di sini banyak sekali tas level 3 tumben-tumben nih, guys. Ada apakah si Tencent memberikan kita bom? Kok Tencent? Garena, kita sebut-sebut aja Tencent, guys, karena Free Fire belum bayar Pro Diamond. Parah memang nih Tencent, guys. Oke, kok Tencent Free Fire, guys. Nah, kita bakal coba buat ke sebelah sini, guys, dan kita bakal coba ke sebelah sini ya dan ambil senjata-senjata yang belum kita ambil, cuy. Dan coba ke sebelah sini, guys. Waduh, Pro Diamond pengen sekali bekerja sama sama Free Fire. Please hashtag kerja sama Free Fire, guys. Waduh, biar Free Fire lihat video yang Frost Diamond ya, guys ya. Gak kasihan dia sama Frost Diamond udah beli banyak-banyak, cuy. Biar auto dapat lah ya, sekali buka langsung dapat atau diamond ribuan, ratusan, juta diamond gitu, guys. Kasih Frost Diamond langsung bagi-bagiin ke kalian semua, guys. Oke, jadi kita bakal coba buat sebelah sini dan kita bakal wah, Frost Diamond takut buka ini langsung meledak, cuy. Kita belum mendapatkan bom, cuy. Ini gimana cerita nih, guys? Oke, jadi Frost Diamond, nah, kemarin hari Minggu Frost Diamond udah bagi-bagi diamond buat kalian. Jadi selamat buat kalian yang sudah menang, dan buat kalian buat yang belum menang jangan khawatir karena Frost Diamond bakal bagi-bagi terus setiap minggunya, guys. Nah, makanya follow Instagram Frost Diamond, like video ini sebanyak-banyaknya, karena kalau makin banyak like, Frost Diamond makin seneng buat ngasihnya ke kalian, guys. Nah, jadi cuman dengan itu aja Frost Diamond sudah seneng banget ya, guys ya. Wah, Frost Diamond belum dapat bom nih, cuman dapat es doang, guys. Parah, Frost Diamond pengen dapat bom. Tidak, coba kita ke penetration ya, guys ya. Semoga di sini ada sebuah bom dan kita bakal ambil karena Frost Diamond misinya menggunakan bom baru. Dan kita coba bakal ke sebelah sini dan kita bakal coba buat cari bom, guys. Semoga kita mendapatkan lah ya, satu lah ya, minimal lah ya. Masa kita sama sekali gak dapat bom? Ini selalu kayak gini, guys. Selalu habis kita beli barang dan barangnya itu gak ada. Misalnya kayak kita beli senjata gitu kan, shotgun. Nah, kayak kemarin, nah, nyari shotgunnya susah gitu kan, akhir-akhir baru dapet gitu, guys. Kan kampret gitu kan. Dan lagi kalau dia gak dicari malah paling banyak adanya gitu kan. Sekarang lagi dicari malah gak ada gitu, guys. Nah, jadi kita bakal slow saja tapi pasti, guys. Kita bakal weh, musuh, weh, guys, bantu Frost Diamond. Tidak, satu squad. Dan dia tidak mati, barusan terkena tembakan dari Frost Diamond. Apa yang terjadi? Apakah buy one ini berlanjut? Frost Diamond versus kampret, mati go. Dan kita bakal tembak dia saja, guys. Nah, mati go. Nah, ini kok senjatanya Frost Diamond gak sakit ya? Jadi Frost Diamond bakal coba pakai M4 dan senjatanya yang lainnya. Dan di sini kita udah punya M4, guys, dan kita memerlukan senjata bomnya. Nah, kita bakal coba buat cari senjata bomnya. Semoga ada gitu kan. Please lah ya. Yuk, guys, cari bom. Dan Frost Diamond mau ngebom ya. Wah, masa kita baru beli bom gak dapet bom, guys? Wih, apa tuh nembak tuh barusan? Wah, parah sekali, guys. Ada tembakan tadi Frost Diamond hampir kena, guys. Nah, jadi kita bakal ke sebelah sini. Ternyata gak ada, guys. Gak ada sama sekali tanda-tanda bom di sebelah sini. Jadi kita harus ekstra hati-hati buat nyari bomnya. Wow, dan sodikat. Wih, ini helm apa, weh? Ada helm rusak nih, parah ini, guys. Malah ada helm rusak, cuy. Coba kita bakal cari-cari lagi ya. Semoga ada lah ya, minimal satu bom gitu kan. Jadi Frost Diamond bisa nge-review bom gitu kan. Masa gak ada bom sama sekali, guys. Sangat-sangat kecewa sekali Frost Diamond. Ini apa nih? Ini biasanya ada orang nih, guys. Bahaya sekali kalau orang ngumpet di semak-semak kayak gitu, guys. Nah, jadi kita bakal coba buat di sini saja, buat keliling-keliling dulu lah ya, cari bom lah ya. Semoga ada. Dan kita bakal sikat menggunakan bom, guys. Wah, ini parah nih, guys. Kita belum mendapatkan bom sama sekali, guys. Ini malah kita ketemu musuh, guys. Ini gimana cerita nih, guys? Gimana cerita nih, guys? Kita cari musuh nih, guys. Kita cari musuh saja, guys. Kita cari musuh saja dan kita bakal tembak dia. Dan ya, kita bakal musnahkan saja. Mampus kok. Langsung enak aja, Pak. Langsung enak, Pak. Mampus kok. Dan racing, semoga dia bawa bom. Yuk, cari dia, yuk. Ras, yuk, sama-sama. Semua. Tadi kayaknya ada temennya satu lagi. Frost Diamond bakal lebih ekstra hati-hati lagi ya, karena ada temennya tadi satu lagi, guys. Wah, tuh masih 3, Pak. Pak, 3 orang, Pak, di depan gua, Pak. Sumpah, kita harus lebih hati-hati lagi, guys. Coba. Ini dia, guys. Gua mati, Pak. Sumpah, Pak. Dan ini dia, Pak. Wah,
sini Pak, di dalam Pak, di dalam gua Pak. Sumpah Pak Eko mati kah Pak Eko kah. Kita harus ekstra hati-hati lagi guys. Pak Eko dapatkan kill dan kita bakal coba buat cari bomnya. Oh! Finale! Gua dapat bom Pak, gua lempar kok. Mana kok? Ya macam-macam kok. Dan kita bakal matikan dia guys. Tadi kayaknya di atas ada yang nembak guys, tapi Pro Slamer ragu-ragu nih guys. Akhirnya kita mendapatkan bom kita guys. Dan ini dia, sebentar kita bakal ganti dulu pakai jarak dekat ya. Pro Slamer sama sekali soalnya nggak punya senjata jarak dekat guys. Nah, jarak dekatnya Pro Slamer sangat sampah ya. Jadi kita bakal pakai punya dia. Pantes sakit guys. Dia pakai MP40 cuy. Dan kita bakal ganti helm kita, pecah sudah. Dan ini pelurunya banyak sekali dan kita bakal coba bom. Wih, siapa mau jadi tumbal wih? Wih, bomnya sangat keren sekali guys. Coba kita bakal coba. Itu udah musuh. Yes, ada musuh. Biarkan Pro Slamer mau ngebom. Pro Slamer mau ngebom. Itu dia. Awas, Pak. Tui! Dor. Dan kita bakal lihat ledakannya seperti apa guys. Buat screenshot. Wih, mantap jiwa. Wih, langsung keluar supply. Yo, rasing. Kita bakal rasing dia musuhnya guys. Itu dia. Itu kepalanya. Itu kepala kok. Dan kita bakal coba buat rasing dia guys. Rasing dia. Satu pemain kenok. Tidak mungkin kenok. Dor. Teman kita mampus guys. Dan wah. Banyak sekali kenok down guys. Headshot kok. Siapa yang masih hidup nih? Siapa ini? Musuh kah? Gua mati, Pak. Siap. Gua mati, Pak. Pak, please lah ya, Pak. Pak dibasmi dulu, Pak. Disikat, Pak. Ya, banyak sekali ada musuh. Wah, parah, guys. Ini banyak sekali. Yang penting Frost Diamond sudah coba bomnya, guys. Kita bakal tunggu Bapak Gila saja. Semoga dia berhasil cikan. Itu dia, Pak. Bradel, Pak. Nice, oh. Awas, Pak. Nice, oh. Satu lagi, Pak. Woi, rata. Oke, kita kalah, guys. Sampah sekali. Nah, kita bakal coba buat lihat lagi ya. Tapi yang penting kita udah coba guys. Coba kita bakal ganti modenya pakai mode respon. Wah, ada mode baru nih guys. Jumlah pemain yang tidak sesuai. Oke, kita bakal cari satu pemain lagi deh ya. Kita sambil nyoba map baru. So yeah guys, kita sudah membatalkan matchmaking. Weh, kenapa dibatalkan? Waduh, Pro Slamer coba bakal mode klasik baru Mad Dog. Bentar nih, kayaknya kita harus respon. Jumlah pemain tidak sesuai. Udah banyak nih. Nggak bisa. Mad Dog yang mana nih? Mode Mad Dognya apa? Coba aja. Kita belum pernah coba mode Mad Dog ya. Itu gimana caranya buat mainin mode satunya? Karena Pro Slamer barusan coba dan nggak bisa. Oke, kita bakal coba main barbar saja di match terakhir. Yang penting tadi kita sudah coba bomnya. Ternyata sama aja. Bedanya cuma ada lebih keren lagi guys. Karena lebih terlihat Sultan jika kita melempar bom yang tadi ya guys ya. Dan itu sangat keren sekali. Dan kita bakal coba buat main sekali lagi ya guys ya. Wah, ini main Mad Dog nih. Main barbar nih kayaknya guys. Mantap sekali. Pro Slamer paling suka main barbar nih guys. Tembak saja kok kepalaku. Dan ini dia guys, main barbar. Semoga Pro Slamer mendapatkan musuh yang sangat luar biasa pro-nya ya guys ya. Dan ini dia. Dan kita bakal tembak-tembak saja. Dan jumping shot. Dan wah, ini satgasnya sangat OP sekali guys. Dan kita bakal tembak-tembak saja jika kita melihat musuh ya guys ya. Jadi kita ini intinya tuh kita tembaknya musuhnya sampai auto meninggal guys. Jadi bener-bener meninggal guys. So iya guys, kita bakal langsung barbar. Bodo amat mau musuhnya banyak dikit, kita tetap barbar for life guys. Nah, kita bakal turun di Brasilia ya. Karena Brasilia ini konon katanya tempat paling barbar di Free Fire. Jadi kita bakal let's go ke sana guys. Nah, jadi kita bakal langsung turun ya. Wih, kok ini kok gua follow orang lagi. Nah, jadi kita bakal turun sendiri bodo amat. Kita bakal let's go squeeze sendiri guys. Dan kita bakal coba buat wih, rame kan Pro Slamer bilang apa. Wih, sini wih, barengan Pro Slamer. Wah, ini kok misal semua gitu kan. Dan kita bakal nungsep guys. Dan ya, kita bakal di sebelah sini. Semoga ada musuh. Kita barbar segini papap dan semuanya kita bakal basmi sampai auto meninggal dunia guys. Nah, jadi kita bakal coba buat turun dan kita barbar ya. Ini mode apa nih? Frost Diamond sendiri nggak tahu guys. Kayaknya ini modenya sama aja sih. Dan kita coba bakal ambil senjatanya. Weh, rame sekali. Dan kita bakal ambil shotgun AP dan kita bakal coba buat barbar musuhnya. Tadi Frost Diamond melihat ada musuh di sini dan nah ini dia. Ini dia guys. Semoga ada musuhnya, terlihat sudah musuhnya. Dan ini dia guys. Ini dia mati kok. Langsung saja barbar for life. Bodo amat, sikat semua, rotokan semua tanpa basa-basi, tanpa ketakutan. Frost Diamond udah langsung barbar. Dan di sebelah sana dia guys. Dan itu dia. Langsung kenok ke barbar. Dan weh, kenok gua di belakang gua. Ada manusia sampah di sebelah sini. Dan kita harus mainnya slow dulu guys. Kita bakal coba buat slow ya. Dan kita bakal basmi dia guys. Wah, teman kita kayaknya pada di samsak semua nih guys.
Kita harus, wah itu dia guys, kabur dia ternyata. Tidak semudah itu, temennya Frost Diamond Bapak Gile dibarbar. Dan apakah kita bakal, wah musuhnya nyamperin nih. Kita bakal harus selamatkan teman-teman kita nih guys. Kita bakal coba selu saja. Dar. Tidak jadi, dia juga tidak berani ternyata. Apakah sekarang terjadi? Dan ini dia, langsung knockdown. Auto headshot. Ada apa di sebelah sini? Di sampah Frost Diamond. Ternyata ini siapa? Siapakah ini guys? Kita tidak tahu guys. Kita tembak-tembak saja. Weh, ini siapa sebenarnya guys? Tembak-tembak saja, man. Weh, gua hampir saja knock. Ada musuh lagi, terlalu barbar. Di sebelah sini permisa yang ada di rumah. Dan kita coba bakal barbar saja dia guys. Dan kita bakal looting sedikit lah ya. Dan ini dia guys, kita bakal ambil saja lootingannya. Dan kita bakal langsung cari teman-teman kita dibarbar. Tidak, Frost Diamond berikan dibarbar temannya Frost Diamond. Siapa yang barbar? Kasih tahu namanya. Dan kita bakal coba buat barbarin musuhnya juga guys. Dan ini dia guys. Dan kita bakal coba buat lihat guys. Dan tembak semua. Dan langsung kenok lah. Dan kita bakal kasih barbar lah. Dan kita bakal coba buat ambil lagi guys senjatanya. Dan kita bakal cari musuh lagi auto barbar. Mana lagi musuhnya? Kasih lihat Frost Diamond. Di atas sana ternyata musuhnya ngendok gaming. Dan kita bakal gua mati pak. Hampir saja Frost Diamond meninggal auto. Dan kita bakal healing dulu guys. Healing dulu 4321. Dan kita bakal coba buat healing dulu ya. Dan kita bakal coba buat healing dulu. Door! Jumping shot mau diberikan. Tidak, Frost Diamond berikan. Dan kita bakal cari lagi Roto. Weh, baik, selamatkan Frost Diamond. Tidak, apa yang terjadi? Sembunyi dulu semua. Aduh, semua KO. Diratakan satu orang. Kenapa bisa gitu kan? Sampah semua teman Frost Diamond guys. Oke, jadi gak apa-apa lah ya. Lumayan lah ya. Jadi kita bisa meratakan 5 orang temennya Frost Diamond. Sama sekali gak ada yang kill. Dan mungkin segini dulu video kali ini guys. Karena kita juga yang penting tadi sudah dapat bom ya guys ya. Dan itu keren sekali. Dan terima kasih buat kalian semua, buat yang sudah saranin Frost Diamond. Dan mungkin segini video kali ini, dan bisa kalian gak ketawa, kalian bisa paksain ketawa. Jangan lupa follow Instagram Frost Diamond Double D. Dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa usin ketawanya. Let's be Bruce. Bye bye.